Ini aku, pengejar cita-cita yang terbatas karena biaya. Dan ini kisahnya. Katanya kemarin mau kuliah di UNIMU gue ya? Lu udah daftar gak sih? Ini gue udah daftar. Aku udah daftar sih ke laman KIPK-nya. Tapi kalau UNIMU gue nanti. Kenapa emang? Ya salah, tetep biaya. Oh wah, kenapa gue bilang? Lu mau gue pinjemin gak? Gak usah, gak apa-apa. Aman. Seriusan tapi ya, besok gue tungguin lo. Ntar gue sendirian lagi. Aman, aman. Besok gue daftar kok. Coba saja aku seperti temanku yang bisa langsung mendaftar kuliah tidak seperti aku. Keterbatasan ekonomi membuatku harus menabung dengan bekerja keras untuk tidak menambah beban keluarga. Sampai kini, aku paham akan usaha yang memang perlu kulakukan. Semoga di UNIMUKO aku diterima lewat jalur beasiswa ke IPK. Sampai dengan hari ini, hari di mana aku mendaftar di sana. Karena kamu mau pakai jalur KIPK, maka ini free pendaftaran ya. Lalu untuk pengumuman selanjutnya, nanti kamu dapat email dari UNIMUKO ya. Terus ini saya kembalikan uang pendaftarannya. Semoga terima ya. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Ari. Hai. Gimana kemarin daftarnya? Udah daftar. Terus? Tinggal nunggu pengumuman. Pengumumannya kapan? Hari ini. Ini pengumumannya nih. Wah, alhamdulillah, aku lolos, KIP-nya juga lolos nih. Oh my God. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ya, kita punya bareng besok. Alhamdulillah. Dan hari itulah hari di mana aku bahagia untuk selamanya dengan menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gombong.